Jangan muncul di depan abang kokan ketika pegang sniper. Lobby kau. Bale bale bale. Ngebangkla. ALOK. ALOK. Itu apa kata? Bale bale bale. Wale wale. Wale wale. Halo. Aduh. Wale wale. Yang pun tak tengok, kasih tengok dulu, kasih viral tu video bang. Okey. Kasih viral ya. Tu viral kan sampai lobby bang. Ni best, upgrade best ada bawah ni. Apa lah bunyi tu anjir. Hei. Flash je lagi, tak nak. Boleh juga kan flash kan. Tu gatal lah bang. Kena. Gatal ni doang aku ni. Wah, gatal-gatal ya. Aku berulat lah hidung aku ni. Berulat. Yuh. Kan nak pakai double karat ah. Double karat best ah. Eh, best ah. Ada beban. Kalau ni skin mode biru. Hah? Skin mode biru sakit ah. Eh. Ada. Ada pakai ah. Ha, sakit ah. Tadi bunuh saya pergi. Tadi dia dekat sniper dia dah. Berapa kereta tu? Laju tu sikit. Dah sekor lagi. Dia naik atas tu. Dia berhenti, dia berhenti. Stop. Rumah asrama. Asmara. Asmara. Alamak. Sakit ya? Kau selamat, kau selamat. Kau ikut rumah L. Cepat-cepat dia naik kereta. Dia datang sini, kau pergi settle dia dulu. Kau settle dia dulu. Kau naik kereta tu. Oh, pecah pula kau. Sini, sini, naik-naik. Naik kereta pun yang set. Dah, dia tak boleh buat apa dah. Revive, ha, anjir! Mula dah kau. Sikit S dulu. Haa, cepat. Oh. Sebelum kita nak teruskan video ini, aku nak bagi tahu sedikit korang tentang kita punya sponsorship ni, iaitu Icon Store. Di Icon Store korang boleh top up apa saja game yang korang nak top up. PUBG Mobile, COD, M, Free Fire, Mobile Legend dan juga banyak lagi game. Selain pada game, korang pun boleh top up in-game. Dan yang paling best sekali dekat Icon Store ni adalah pembayarannya menggunakan top up digi dan juga bank in. Korang boleh pakai dua ni untuk semua game. Apa saja servis yang dikeluarkan oleh Icon Store ni, korang boleh bayar dengan top up digi dan juga bank in. Dan selain pada itu, yang paling penting sekali adalah di Icon Store harga dia jauh lagi murah berbanding dengan harga dalam game. Korang pergi WhatsApp dia sekarang ataupun korang Telegram dia sekarang, tanya harga list. Korang boleh banding harga list dalam game dan juga harga di Icon Store. Icon Store servis mantap, terbaik, harga murah. Aku pun sekarang dah top up kat Icon Store je. Selain pada itu, jangan lupa guys untuk follow Instagram Icon Store dan juga Facebook Icon Store. Korang boleh tengok semua detail ya dekat situ nanti. Kalau ada apa-apa promosi, sale 50% ke apa ke, korang boleh tengok dekat dia punya Instagram dan juga Facebook. Dan follow dia punya story tu sentiasa ya, kerana yang menjaga Icon Store ni, oh man, suara dia mantap. Okay, macam ya. Alright, let's go back into the game. Jadi kat airdrop lah, jom. Jom naik kereta. Thank you.
AW hand in the hand tepuk tangan. Dia pakai terus. Oh, AWM lagi. Alamak, AWM lah bang. Dua AWM. Let's go. Romeo and Juliet. Jangan muncul di depan abang kokan ketika pegang sniper. Lobby kau. Enak menonton. Enak, enak, oh enak menonton. Nonton, nonton. Banyak ais ya bang. Tunggu kau ambil eh. Ya hanam kau eh. Aku main bom je lah jalan hijau eh. Banyak dua barang dia. Aku ada 14 bom. 14 bom, 12 ais. Oh ngapain? Banyak bang, kita spam-spam bom ya. Ini nak pergi perang ke nak pergi shopping? Siapa-siapa sini tahu kenapa HP J2 Pro tak sesuai main FF? Tolong jelaskan. Low spec kot. Kasih buya. Okay. 20 star from Izazel. Kasih buya mercocan. Enak tek nonton sih. Oke, okay, cok. Enak nonton, cok. 14 orang lagi, bang. Apa kereta? Mobil. Mael. Ayo, berhenti kau. Berhenti kau ya. Berani kali mungkin berhenti dia. Hei, dia pergi. Hah? Ikut satu. Okey, kau tengok ni ya. Hop, hop. Eh, ada orang lagi. Kat rumah atas tak. Oh ni. Terkena pula dengan sniper tembus S. Siapa cak kepalanya bang? Joget lu, kita joget lu. Oh, cukuduk, 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 cukuduk. Oh, lo, lo, lo. Kau nak tengok kau mesti digerang. Tembus dinding anjir. Ah, dan ni deh. Genggir. Macam kita boleh nampak dia duduk belakang ice man. Tapi masalahnya kalau kita pakai ni, ha, dia boleh ni tau. Dia macam ada sensor tau. Warna dia tukar warna. Tukar warna. Macam dia boleh tahu hit kat mana. Adalah aku tak tahu pun. Tembak ya. Mati juga. Lebih juga kan. 3 orang kat sini perang. Apa kata kita baling bom? Baling bom, baling bom. Kena bang. Kena. Wah, kena mekul. Ada. Ada. Ah, mati. Sorang lagi, sorang lagi. Mana? Mati dah. Hah? Eh. Hey. Yo. Parang dia. Parang dia eh. Aku nak tembus ais ah, boleh tak? Dua double ais boleh? Boleh pun. Ambil kau. Ah, mati kau. Joget. Tegedek 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 tegedek. Debat. Konten anjir. Ya konten aja. Love you. Tegedek tegedek tegedek. Ih bagus ah sniper tu eh.
Alright, let's go. Okay, dekat sini kita ada hoodies. Hoodies Kokan punya hoodies, Mr. Kokan macam ni lah. Ha, cantik eh, hoodies eh. Kalau korang nak tengok, hoodies ni macam ni. Kita tunjuk kat korang. Okay. Ha, ni belakang ni. Ni glow in the dark ni. Ha, live for nothing or die for something. Depan dia hanya ada logo. Ini pun sama juga. Glow in the dark. Yang ni nampak. Tak boleh lah nampak sangat. Okay, ni hoodies. Kita ada t-shirt. T-shirt itulah dia game baru kita. Ajak kakak. Ada tiga warna, ada tiga jenis. Satu lagi sabun. Lepas tu kita ada lanyard. Ni lanyard Mr. Kokan. Selain pada tu kita ada button. Dua jenis button. Satu yang macam ni. Satu lagi yang macam ni. Logo Kokan. Selepas ni kita ada cap. Dua jenis cap. Satu warna biru, satu warna hitam. Kokan. Dekat tepi dia ada tulisan Kokan. Dan juga dekat sebelah sini, belah kiri dia ada live for nothing or die for something. Kat sini ni bangku dia ada dua warna eh, hitam. Dan juga kita ada poster, poster Kokan. Probably kalau korang yang dapat, kita akan sign kat sini. Dan kita ada stiker. Stiker ni hashtag ajak kakak, hashtag kunyit dan juga hashtag sabun. Dan kita ada paper bag. So ini adalah antara merch-merch Kokan. Bye.